Assalamualaikum dan salam sejahtera. Arena Sukip 25 Januari 2016, anda bersama saya Nur Hanisah Mansor. Sehingga hari ini, proses pendaftaran kontinjen masih berlangsung menjelang Sukip 26 Januari ini. Sebanyak 102 kontinjen yang bakal bertanding dan difahamkan hampir 10,000 sudah pun mendaftar hari ini. Proses pendaftaran dilakukan di Pusat Sukan UTM sejak semalam. Proses ini diuruskan oleh para pegawai dari Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dan dibantu oleh para sukarelawan Sukip. Tidak lupa, para atlet dan jurulatih turut dibekalkan dengan kelengkapan pakaian dan juga saguati Sukip 2016. Perasmian Perkampungan Sukip 2016 dilangsungkan tepat pada jam 10 pagi ini di dataran Universiti Teknologi Malaysia dan dihadiri oleh seluruh atlet yang bakal bertanding menjelang 26 Januari ini. Perasmian Perkampungan Sukip sudah menjadi tradisi dalam mengadakan kedatangan para atlet dari APT seluruh negara. Sekalipun berada dalam cuaca hujan lebat pada mulanya, itu tidak menghalang para kontinjen dan sukarelawan untuk turun padang bersama-sama menjayakan perasmian ini. Perasmian dirasmikan oleh Timbalan Ketua Seterusnya Permohonan KPT yang berbahagia, Datuk Nik Ali bin Mat Yunus. Dalam mencari lebih ramai atlet. Upacara perasmian disempurnakan dengan penyerahan ketiga-tiga pingat. Kali ini sebanyak 6 negara-negara ASEAN menyertai kejohanan Sukip 2016 dan perkampungan sukan yang disediakan oleh pihak Universiti Teknologi Malaysia dengan penuh logistik, infrastruktur, kemudahan-kemudahan yang ada. Bukan salah satu daripada manifestasi pengurusan sukan berprestasi tinggi. Alhamdulillah, seperti dilihat pada hari ini, kita telah ada one stop center di mana kita panggil apa meeting point. Kita juga telah wujudkan perkampungan sukan dan kita ada 1400 sukarelawan yang akan membantu melicinkan sebarang apa bentuk bantuan atau khidmat kepada peserta dan juga pegawai. Hari ini juga adalah bermulanya Sukip secara rasmi dan kita berharap supaya kejayaan akan terus kita capai dan saya juga berharap UTM boleh menjadi benchmark bagi kita melaksanakan Sukip edisi 4 2018 kelak. Selesai perasmian perkampungan Sukip, taklimat pengurus pasukan Fasa 1 bermula kira-kira jam 3 petang untuk kesemua 13 jenis sukan yang dipertandingkan dalam Fasa 1. Taklimat pengurus dijalankan tepat jam 3 petang di bangunan N25 Universiti Teknologi Malaysia. Taklimat ini dihadiri kesemua pengurus pasukan daripada 103 kontinjen dalam dan luar negara. Antara yang ditekankan dalam taklimat fasa 1 ini adalah mengenai ujian doping. Sukip kali ketiga ini membawa kelainan dari segi perubatan dan kesihatan adalah kita ada jalankan ujian doping. Ini membawa maksud bahawa kualiti sukan kita ni dipertingkatkan lagi. Right? Untuk diadakan doping ni memang sebenarnya mengambil kira kejohanan yang besar. So kali ini kita akan laksanakan doping, kawalan doping. Di antara atlet-atlet yang bertanding. Untuk doping ini, kita ada Anti-Doping Agency Malaysia atau ADAMAS yang akan membuat kawalan doping tersebut. Persediaannya, kita telah pun mengenal pasti tempat-tempat untuk dijalankan ujian doping. Kita juga telah melihat pada logistik dan personal support tersebut.
Sukip 2016 tampil lebih meriah dengan kehadiran hampir 1,500 sukarelawan dari seluruh negara khususnya dari institusi pengajian tinggi, menjadikan Sukip kali ini lebih efektif dan sistematik. Para sukarelawan dibahagikan kepada beberapa bahagian penting untuk memastikan kelancaran perjalanan Sukip seterusnya, menjadikan Sukip kali ini sebagai penanda aras masa hadapan. Seramai lebih kurang 1,500 orang sukarelawan dari pelbagai IPT seluruh Malaysia terlibat dalam melancarkan perjalanan Sukip 2016. Para sukarelawan ini dibahagikan kepada beberapa bahagian penting, iaitu kesemua sukarelawan ini dikumpulkan di satu pusat yang sama bagi memastikan kebergesanan komunikasi antara satu sama lain. Ketekunan dan komitmen yang tinggi sangat jelas ditunjukkan kerana kebanyakan sukarelawan ini disanggup mengorbankan cuti semester semata-mata kerana minat yang mendalam. Apa yang sedikit berbeza pada Sukip 2016 ini adalah para atlet dikenaki menjalani dua fasa sebelum pendaftaran berjaya. Untuk fasa yang pertama akan diraskan oleh bahagian pendaftaran tuan rumah Sukip 2016 dan seterusnya akan ditapis buat kali kedua oleh bahagian Kementerian Pendidikan Tinggi. Semestinya Sukip kali ini menjanjikan kualiti atlet yang terjamin. Apa yang saya harapkan saya boleh sumbang dekat dalam Sukip untuk kali ini, saya boleh bagi yang terbaik, komitmen sepenuhnya, dan saya boleh menghasilkan sebuah bulletin ataupun berita khas untuk disiarkan di media masa ataupun dalam bulletin Sukip sendiri. Okey, seperti yang sedia maklum, Sekretariat Indo akan menjaga kelancaran bagi pengurusan kad akreditasi, di mana di sini kita akan memperkenalkan kad akreditasi yang bertemakan, berkonsepkan barcode, di mana segala urusan keluar dan masuk akan terjaga. Dari sini kita akan menjaga keselamatan dan juga kebajikan setiap atlet dan pegawai. Harapan dan expectation saya, di mana Sukip 3 UTM Skudai ini akan menjadi satu penanda aras bagi penganjuran Sukip-Sukip yang akan datang, dan Sukip 3 ini akan menjadi satu kenangan yang tidak akan dilupakan oleh setiap atlet dan pegawai yang hadir ke UTM. Esok 26 Januari, hari yang ditunggu-tunggu oleh para atlet. Gelanggang perlawanan telah pun dibuka dan pertempuran akan bermula. Semestinya, perkarangan UTM akan digegarkan dengan sorakan dan teriakan daripada pasukan sorak kontinjen yang bakal bertanding. Bagi mengakhiri Arena Sukip kali ini, kita saksikan persembahan Ultras dari Universiti Teknologi Malaysia. Saya Norhanisah Mansor, Arena Sukip, pencetus aspirasi kecemerlangan. Kami turun ke stadium sehati sejiwa. Kami turun ke stadium.